Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini adalah Corolla Altis generasi pertama atau generasi ke-9-nya dari Toyota Corolla. Dan ini yang tipe G-Matic. Kalau sebelumnya yang kan G-Manual udah, cuma yang G-Manual kemarin banyak modifikasi ya. Banyak yang request cari versi standarnya. Nah, ini kebetulan modifikasinya minim nih. Headlamp di sini jauh beda banget ya sama Corolla sebelumnya. Dia sekarang jauh lebih membesar dengan dua buah bulatan yang nyambung. Grillnya ya, orinya kayak gini nih yang pre-facelift. Dia palangnya vertikal dengan logo Toyota di tengah. Chrome-nya di tepian aja. Di bawah fog lamp kristal multi reflektor. Kalau melihat kayak gini ngingetin desain fog lamp-nya Vios generasi pertama ya. Untuk mesin yang versi pre-facelift ini belum ada VVTi-nya, 1800 cc 4 silinder dengan tenaga 140 horsepower, torsinya 169 Nm. Ini modul ABS-nya. Untuk rom mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada peredam. Ini sama ownernya juga mau dijual ya. Harganya 83 juta nego. Untuk pajaknya PKB-nya 1599. Pelek nih yang udah diganti. Sama-sama 15 inci, cuma nih pakai kepunyaan Yaris ya. Yaris atau Vios generasi awal dengan profil ban 18565R15. Di samping dia ada side body molding dengan list chrome, sand defender ya, spion sewarna body. Dia di tepian jendela depan ada chrome termasuk yang di samping jendela samping nih yang di bawah. Handle chrome model tarik. Untuk interior udah dilapis kulit ya. Aslinya yang versi awal-awal nih masih fabric. Door handle sini chrome, ada aksen wood panelnya karena ini yang tipe G, auto CC driver, power window-nya lengkap ya, window lock dan power door lock. Untuk bahan dia yang atas ini soft touch, yang sininya yang hard plastik. Di bawah ada speaker dan ada door pocket. Cuma lampu di pintunya lagi lepas nih ya. Transmisi matic ya, dua pedal, ada footrest. Di sini ada tuas pembuka kap mesin. Ada laci penyimpanan. Di sini ada tempat koin, electric mirror dan sudah electric retract. Ada indikator alarm serta sensor parkirnya standar ya, dulu ada bisa di on off. Kisi AC yang bisa dibuka tutup. Untuk bahan dashboard ini dia soft touch. Kuncinya kayak gini nih. Alarmnya udah diganti yang aftermarket, tapi dulu orinya ada dapat alarm juga. Yang canggih nih ya, Altis ini speedonya Optitron. Jadi kalau nggak nyala gini gelap banget, begitu kita kontak on dia baru nyala. Pertama jarumnya nyala, terus latarnya nyala. Coba kita start up. Nah ini ya kondisi pintu terbuka. Di sini cuma trip A, trip B, odo ya 101.000. Terus untuk safety selain ABS tadi dia sudah dual SRS airbag. Sampai facelift belum ada audio steering switch ya, yang ada tuh yang di improvement terakhir. Untuk pengaturan setir dia tilt, tapi belum teleskopik. Di sini udah dilapis kulit dan canggihnya lagi Altis itu headlampnya auto ya, auto ini emang udah bawaan. Lengkap juga dengan fog lampnya, saklarnya nyatu. Di kiri ini wiper sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Head unitnya yang udah diganti ya double din, tapi tetap punya Toyota. Aslinya masih single din kaset kayak yang di video yang game manual tuh dia, walaupun banyak modifikasi audionya standar. Ada jam digital dan ini orinya backlightnya warna hijau yang di tengah sini. Mungkin jadi agak nggak nyambung sama speedo yang full white ya. AC digital, auto climate, pengatur arah semburan lengkap. Dan juga sampai ke kaca depan untuk front defogger dan ada rear defogger. Di bawahnya ada laci penyimpanan tertutup. Serta di bawahnya lagi sini ada asbak. Asbaknya sangat besar ya. Ini karena dia mode auto jadinya fan-nya menyesuaikan suhu lingkungan sekitar. Di sini ada 3 buah dummy tombol. Ini aslinya socket lighter ya, cuma lagi dipasang charging. Transmisinya gear AT 4 speed. Ada 2 buah cup holder yang tertutup rapi di sini. Bisa jadi laci penyimpan juga. Park brake mechanical ya. Ini armrest, dia udah retrim kulit. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi. 2 level ya ini, ada yang di atasnya juga nih pakai magnet. Nah ini, yang dilapis bahan silis blue dulu di alasnya. Ini joknya udah retrim kulit. Seat belt di sini lengkap dengan head adjuster. Hand grip model fix, sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan card holder. Ada 2 buah lampu baca. Spion tengah day night view. Sun visor sisi driver polos ya. Belum ada card holder juga. Ini airbag untuk sisi penumpang depan dan bahan dashboard yang atas ini soft touch, yang bawah ini yang hard plastik. Laci soft opening. Ini layout dari door trimnya. Dia juga ada tweeter di
pilar A. Sekarang kita ke belakang. Untuk pengaturan kursi dia lengkap dengan head adjuster dan di sini ada tuas pembuka bagasi dan tangki. Ada seal plate-nya juga ya, aluminium tulisan Corolla Altis. Di belakang senada dengan di depan ya, tetap ada aksen wood panel sekeliling power window. Yang di sininya udah kulit, yang di atasnya ini bahannya soft touch. Door handle-nya chrome. Cuma di bawah polos, nggak ada speaker maupun door pocket. Duduk di baris kedua standar sih ya, nggak terlalu lega banget. Ini ada seat back pocket ini dari red rim joknya di belakang kursi driver dan penumpang depan. Di tengah sini ada akomodasi asbak. Penggerak depan nih tunnelingnya tapi lumayan tinggi ya, padahal kompetitornya Civic VTI itu IS itu flat floor. Dia ada lumbar support juga di sisi driver. Ini layout dari dashboardnya, warnanya beige dengan aksen wood panel, jadi terlihat mewah. Apalagi AC juga sudah digital speedo octitron, jadi benar-benar mantap nih pada zamannya. Plus bintang iklannya dulu Brad Pitt, jadi tambah ganteng yang bawa ini. AC di sini ada untuk lampu baca ya, hand grip fix di belakang, headrest sudah adjustable. Dan juga akomodasi maksimal ya, bisa dilipat 60-40. Di tengah sini juga ada armrest dan nggak sekedar armrest, dia juga finishingnya bagus ya, leadernya layaknya sedan kelas di atasnya. Di belakang sini ada speaker, high mount stop lamp dan rear defogger sekaligus antenanya, dia print glass antena gabung di sini nih, ada yang double nih. Makanya dia di luar nggak ada antena model tarik maupun antena elektrik lagi. Untuk lipatan kursi dari sini tuasnya ya, yang ini yang porsi 40 nih. Nah ini. Untuk rem belakang dia cakram. Nih desain stop lamp aslinya, kemarin udah diganti ya video yang game manual. Dia masih kristal multi reflektor, kalau yang facelift kan jadi LED. Dan ini layoutnya ngingetin Mark X yang super beredar di Indonesia tuh pakai desain stop lamp kombinasinya kayak gini. Di atas juga tepen jendela chrome dengan rear defogger tadi sekaligus print glass antena. Di bawah tadi sensor parkir standar 2 titik. Di atasnya sini full chrome ya, kecuali facelift improvement terakhir yang cuma chrome tipis di bawah. Bagasi ban serep, nah ini velg aslinya kayak gini. Nah ini sama-sama 15 inci, jadi ini full size ban serepnya. Ini bagasinya di atas sini, tapi rangkanya belum ditutup cover ya, rangka dalam bagasinya. Untuk emblem dilepas ya, yang di kanan aslinya ada Corolla Altis, yang sini 18G. Jadi ada dua tipe dulu, yang G sama yang J. Yang J terondolan lah interiornya, nggak ada wood panelnya juga. Ini untuk pelipatan satu lagi, porsi 60-nya. Nah ini, porsi udah ketarik, tinggal di... Cuma ini kursi baris pertamanya mesti agak dimajuin biar bisa terlipat rata. Ini layout dashboardnya dari penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Corolla Altis tipe G Matic tahun 2003. Terima kasih sudah menonton.